curiga dari orden. Orden itu tetap keluar. Jadi pihak adiknya bilang dobrak ya bang, saya dobrak. Terus ada kecurigaan mau kesini nih kak? Udah ngumpul di rumah, di rumah mama, mama mertua saya. Udah ngumpul semuanya. Saya ditelepon suruh datang, dia datang sini langsung. Yang udah ngumpul di sini. Sebelumnya ada pihak keluarga memang ada menghubungi pak untuk para korban ini. Anak saya, ya menghubungi anaknya. HP-nya aktif, tapi tidak diangkat. Tapi memang sebelumnya sempat kesini pak, nah bapak. Siapa? Sempat kesini juga, nah bapak sebelumnya. Ini sebelum dia meninggal ya ada ya. Sebelum dia meninggal ada kan? Dua minggu yang lalu. Oh, dua minggu yang lalu. Berarti tadi satu keluarga besar kesini semua, pak ya? Ya. Satu keluarga besar kesini semua ya? Ya, untuk keluarganya, mamanya, adiknya, kakaknya udah kumpul semua sini. Tadi jam berapa, pak? Dobrak keluarga, jam pak? Jam 9 lewat. Itu posisi? Ini posisi dari korban sendiri, pak? Yang Umi, mamanya, sama yang Gebi itu? Gebi, saya nggak tahu. Gebi di dalam, Uminya di luar. Itu posisinya juga udah berdarah-darah? Udah kering darahnya. Udah lama, udah 3 hari kayaknya. Eh, 3 hari kan? 2 hari kan? 2 hari. Tapi di 3 hari. Tapi sebelumnya ada masalah nih, pak. Apa namanya? Ada keluarga. Apa sih mau buat keluarga curiga kalau langsung beramai-ramai datang ke sini, pak? Ya udah dikontak enggak diangkat. Jadi ada apa gitu kan. Kalau tinggal di sini sama siapa aja sih, pak? Si korban ini, pak? Dua beranak ya. Suaminya, pak? Anda tahu suami yang baru nih, enggak tahu. Suami yang baru nih ada. Suaminya sekarang mana, pak? Anda ada di sini suaminya. Ini yang baru nih, hilang nih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.